pengalaman yang tidak pernah dibuka ini. Menurut para pekerja yang ada di Waterboom ini, sering sekali terlihat penampakan, dan setelah kami datangi ke lokasi, ternyata benar sekali ditemukan beberapa energi-energi, aura-aura negatif ada di sini yang itu sangat kuat sekali. Mohon doanya, saat ini kami sedang menetralkan tempat ini, semoga diijabah berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Sini ya, Pak. Aman aja, tidak apa-apa, sudah nyala. Enggak tahu. Tunggu dulu. Sampai kan belum pernah merasakan disentuh sesuatu, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pak. Belum pernah merasakan disentuh sesuatu. Enggak mau, Pak. Sampai pejamkan 1 menit aja biar sama merasakan bagaimana rasanya. Saya enggak mau, Pak. Enggak mau, Pak. Mohon maaf, Pak, lahir dan batin. Amin, Pak. Sampai itu. Enggak ada. Gus. Ojo, Pak, iki enek anu, Pak. Anak ini, Pak. Iya, Pak. Tahu di pasti dia marah sebenarnya. Makanya sampean tenangannya. Tapi kan sudah anu tadi. Sudah enggak sedih lagi ya. Anak-anak ini tenggelam di sini atau memang anak-anak yang aslinya sih ini bukan yang pernah tenggelam. Nah, asli itu anak-anaknya mereka. Saya pagi-pagi itu saya lihat dia cuma pakai celana pendek. Iya. Kedinginan. Itu sebenarnya bukan aneh dari ini. Pertama memang asli memang penyumbut ini. Itu kan hanya mengelabui kita sebenarnya. Supaya kita tidak jadi mengusir mereka, tidak apa itu sebenarnya. Kalau yang pernah terjadi suatu hal di sini, ya enggak. Karena kan itu bukan alamnya. Kita manusia kan tetap alamnya lain sebenarnya. Kalau yang di kolam, Pak? Lagi-lagi? Ya, itu sudah mereka sudah tak suruh, apa namanya? Sudah tak suruh pindah semuanya. Cuman yang penting kan, yang kuat yang di sini ini sudah hilang, insya Allah lainnya. Bahasanya kalau gengnya sudah mau pindah, aman sudah. Kalau yang di sekitaran ini, Pak, di luar dari kolam? Kalau yang di luar. Maksudnya di luar pagar ini, ya, kan? Itu di wilayah pemenang kita. Yang penting mereka semua kan hanya bisa mengintip gitu aja. Yang besar tinggi hitam. Iya. Cuman mengintip aja, yang penting nanti setelah ini dia nggak masuk mengganggu sini. Kalau dia belum mau di apa namanya? Belum mau diislamkan. Iya. Memang dari bangsa dari non muslim lah. Kalau yang di dalam sini masih bisa diislamkan. Cuma ketika ada satu yang baik lagi, dia akan menarik yang lainnya memancing. Nah, bangun. Anu aja nanti kalau bisa untuk malam ini lampunya dihidupkan dulu. Jadi supaya mereka proses pengeluarannya lebih cepat lagi. Kalau dia kan anaknya senang gelap-gelapan. Ini simbolnya gelap, Pak. Oh, enggak ada lampunya? Enggak ada. Oh, karena enggak lampunya keluar lagi jalan. Ini sendiri. Enggak apa-apa, yang penting dihidupkan dulu untuk malam ini aja. Di sini apa sih? Kalau mau lempar ini. Oh, bisa kah? Nah, itu yang korek punau. Ini sudah ada lampu ini. Ini membuka ruangan yang tidak pernah dibuka ini. Nah, gelap sekali ini ruangannya. Ini penetralan oleh Pak Haji Usup. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Sana tembus juga. Tembus. Tembus keluar ya? Iya, tembus ke sana tadi. Yang ke pohon tadi itu. Assalamualaikum Rijalul Gaib. Inna waliyallahu nadhi masalah. Kita tarik, pindahkan ke anu,
ke Masjid Agung Nurul Falah. Sudah ketarik. Enggak ada. Panasnya di sini. Sisanya aja kayak. Enggak ada yang mau dekat soalnya. Takut sama Pak Jan.